mempengaruhi sama ini karakter kita nantinya, mungkin secara sosialisasi berteman dengan kehidupan ibu kota yang jauh dengan Yogyakarta ini. Jadi sebenarnya kita nggak harus berada jalur ini. Yang jelas kita, yang kita haruskan adalah kita di jalur manapun, tapi kita mengeluarkan musik sesuai dengan soal apa yang kita mainkan. Misalnya main musik melo, tapi sementara kita tersenyum atau orang-orang cingkrak. Jadi orang yang menikmati musik kita itu benar-benar tahu apa sih yang disampaikan gitu. Biasanya kan rata-rata band-band sekarang musiknya melo, sedih-sedih, sementara penontonnya cingkrak-cingkrak semua. Jadi mereka nggak kena di situ, cuman oh melihat kita sebagai keartisan kan. Kalau yang kita tekankan adalah melihat kita, ya kamu harus benar-benar tahu apa sih yang kita sampaikan ke kalian, dan itu menjadi inspirasi buat mereka gitu. Musik yang diusung anak-anak Saidan merupakan perpaduan beberapa unsur seperti ska, rock, reggae, jazz, swing, dan rock and roll. Di antara sekian banyak band yang terpengaruh oleh ska dan reggae, Segido salah satu yang mampu bertahan. Jadi mereka ini bisa memadukan antara apa kalau kita bilang idealisme dengan sisi komersialisme ya. Kalau kita perhatikan musik-musik Segido masih easy listening dan masih catchy buat telinga orang awam. Yang paling berpengaruh mungkin dengan adanya Segido di musik Indonesia, mereka bisa mengangkat nama Jogja gitu ya. Saya rasa dengan adanya Segido, orang jadi melihat bahwa bukan cuma Bandung atau Jakarta yang bagus. Jogja pun ada loh musik yang cutting edge dan berkualitas seperti ini gitu. Dikala menjamurnya band yang mengusung unsur musik Melayu di Indonesia, Segido tetap mampu bertahan pada jalur musik yang dipilihnya. Bahkan, mampu eksis dan diterima pecinta musik Indonesia. Secara musikalitas yang spesial dari Segido sehingga mereka bisa bertahan selama 12 tahun adalah mereka tidak membatasi diri mereka dalam hal musik. Mereka selalu explore dan mencoba mencari sesuatu yang baru untuk menambah ya musik mereka sendiri jadi lebih bervariasi dan lebih fresh. Ya pasti banyaklah orang pengen ke Segido atau apa, maksudnya jadi itu menimbulkan anak-anak tuh ya menginspirasikan orang-orang untuk bermusik jadi lebih bagus dan itu pastinya bagus banget. Cerita mengenai manis pahitnya hidup menjadi tema besar yang dirangkum dalam sebuah lagu. Kesan ceria dan lirik yang nakal menjadi ciri khas musik band ini. Hal-hal yang menginspirasi aku dalam membuat lagu-lagu Shaggy Dog itu banyak ya. Kalau dari lirik ya kejadian sehari-hari di jalan ataupun apa, saat nongkrong bareng teman-teman gitu. Lagu Saidan itu terinspirasi dari waktu aku nongkrong di Saidan bareng anak-anak Segido dan juga dari banyak teman di sana ya, ada sekitar 50-40 orang gitu, dan itu mereka tuh juga dari punk, hardcore, apa aja di sana ada. Ya lagu itu menceritakan gimana kita setiap hari kita bersama, nongkrong bareng, ketawa bareng, kita minum bareng, ya intinya sih kebersamaan ya. Pemukiman padat penduduk, jalan-jalan sempit, keragaman dan keramahan warganya, itulah potret kecil yang terekam jika Anda berkunjung ke Saidan, sebuah kampung yang berada di tepi Kali Code, Kota Jogja. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Dogi, yang ku dapat dari kawan beli dari pulau. Saidan bagi anak-anak Segido itu seperti tempat bersejarah bagi kita ya. Karena itu Segido terbentuk di tempat ini, di Saidan. Kalau warga Saidan, menurut anak-anak Segido, warga Saidan asik sih orangnya. Mereka udah tahu tentang Segido dari dulu ya. Jadi mereka tuh asik, mereka support sama kita ya, pasti. Dan mereka sangat senang sekali karena adanya Segido, Saidan tuh menjadi sebuah sesuatu yang spesial buat warga Saidan sendiri gitu. Perbedaan mungkin menjadi masalah bagi orang di luar sana, tapi tidak bagi warga Saidan. Seniman, pemuka agama, tua muda, pria dan wanita bisa duduk bersama menciptakan indahnya suasana kebersamaan. Tapi sendiri kalau terbentuknya awal mulanya itu dari saya sendiri sama Mas Limbu. Terus saya
suruh Mas Minggu nyebar ke sekolah-sekolah lain, cuma dapat 5 orang. Terus di awal bulan Juni tahun 2002 itu baru nyebar kemana-mana. Terus kalau pada nongkrong di rumah saya sih, depan sini. Sikap degis terhadap masyarakat itu saling berinteraksi satu sama lain. Kalau ada sini ada pesta, Pak, ada contohnya ada manten, terus ada itu penjagaan pos ronda, itu saling membantu. Jadi saling membaur gitu, dekat. Jadi enggak terlalu namanya menuntun kamu-kamu, saya. Pandangan pribadi saya, adanya Segidok di Saidan, saya sangat gembira sekali karena munculnya Segidok di kampung Saidan ini. Saidan jadi terkenal di seluruh Indonesia. Keberadaan Dogis di kampung Saidan ini, masyarakat di sini tidak merasa terganggu. Jadi hubungannya baik-baik aja. Hal-hal positif dari Dogis di kampung Saidan ini, dia juga menjaga keamanan, yaitu ronda. Dan kalau ada kerja bakti di kampung Saidan ini, dia juga eksis. Di tempat yang bisa menghargai perbedaan inilah, salah satu band besar asal kota pelajar dilahirkan. Saidan pun dirangkum dalam sebuah lagu. Kelokalan kota Jogja menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh anak-anak Saidan. Karya-karya mereka begitu lekat dengan unsur Jogja. Tahun perjalanan band ini tidak akan ada artinya tanpa dukungan penggemar. Penggemar berat Segidok akrab dijuluki dengan istilah Dogis. Ya, sejauh ini kita lebih dekat. Lebih hubungannya antara Segidokan dan Dogis tuh dekat, kayak kita terus bikin acara buat para Dogis. Kita bikin kemarin Dogis Camp. Ya kedekatan sama Dogis, ya kita ngobrolnya sering kumpul kesini para Dogis, dan kita juga bukan siapa-siapa ya kalau tanpa mereka. Basis Dogis terbesar berada di Saidan, sebuah daerah di mana band ini lahir. Apabila dihubungkan, ketiganya sudah menjadi satu kesatuan. Segidok lahir dan besar di Saidan. Basis terbesar Dogis pun berasal dari Saidan. Hubungan segitiga inilah yang terjalin antara Saidan, Dogis, dan Segidok.